사석에서 만나면 누나 그렇게 하는데 동생아 고맙다. 아 일단 그렇게 지명을 해줘서 너무 영광스럽게 생각하고 저 또한 만약에 저희가 챔프전에 가 있고 그 상대가 누구냐고 하면 정관장이라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그 높이에서 같이 한번 겨뤄보고 싶고 또 고이진 감독도 미드 출신이기 때문에 그런 면에서는 같이 한번 챔프전을 해보고 싶습니다. 저도 미들브로커 출신인데 장소영 감독, 고이진 감독님 저를 빼고 자꾸 높이 이야기만 하시는데 페퍼하고 정관장은 아니었으면 좋겠습니다. 삐지셨어요. 약간 좀 네. Pertandingan antara Red Sparks dan GS Charlotte diprediksi akan berlangsung sengit. Red Sparks akan mengandalkan kekuatan serangan Megawati dan Bucky Leach, sementara GS Charlotte akan bertumpu pada pengalaman dan ketajaman Gisele Silva. Tim yang mampu menjaga konsistensi dan meminimalisasi kesalahan di setiap set kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Laga ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kekuatan kedua tim, tetapi juga momentum bagi pemain-pemain baru untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Jika Bucky Leach dapat segera beradaptasi, Red Sparks berpeluang memetik kemenangan. Namun, GS Charlotte, dengan pengalaman dan komposisi pemain yang solid, juga siap memberikan perlawanan sengit. Liga Voli Korea V-League 2024 hingga 2025 siap dimulai pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di Suwon Gymnasium. Musim baru ini menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik. Hyundai Hillstate, sang juara bertahan, kembali difavoritkan untuk meraih gelar. Namun, tantangan dari tim-tim papan atas seperti Pink Speeders dan Red Sparks tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatan tim yang semakin merata, perebutan trofi akan lebih kompetitif dibandingkan musim-musim sebelumnya. Sementara Hyundai Hillstate tetap mengandalkan skuad tangguh mereka untuk mempertahankan gelar. Mereka sukses mempertahankan pemain andalan seperti Yang Hyojin, Lee Dahyun, dan Ko Yerim, yang merupakan bagian dari tim nasional Korea Selatan. Selain itu, dua bintang penting, Jung Jiun dan Na Hyun Soo, tetap berada di tim meski sempat masuk daftar agen bebas. Pemain asing Laetitia Momabasoko, yang meraih penghargaan MVP musim lalu, akan menjadi pilar utama serangan Hyundai. Bersama Wipawei Srithong, pemain dari kuota Asia, kekuatan mereka di lapangan semakin solid. Namun, pelatih Kang Sung-hyung menyadari bahwa para pesaing telah mempelajari strategi mereka dengan baik, sehingga setiap pertandingan akan terasa semakin menantang. Selain itu, rotasi pemain cadangan seperti setter Kim Sarang akan sangat penting untuk menjaga stamina tim selama kompetisi yang berlangsung 6 bulan penuh. Adapun tim-tim penantang yang akan menantang dominasi Hyundai Hillstate diantaranya. Pink Speeders tekad akhiri status runner-up. Pink Speeders berambisi kuat merebut gelar setelah dua musim berturut-turut hanya finish sebagai runner-up. Dipimpin oleh Kim Yeon Koung, pemain legendaris yang masih tampil prima meski sudah mempertimbangkan pensiun, Pink Speeders menargetkan gelar juara musim ini. Kapten baru, Kim Suji, akan memimpin dengan pengalaman dan kedekatan dengan rekan-rekannya. Untuk memperkuat skuad, Pink Speeders juga merekrut Lee Go Eun sebagai setter dan Shin Yeon Gyeong di posisi libero. Mereka juga mendatangkan pemain asing asal Turki, Tutku Burcu, yang diharapkan mampu menambah kekuatan serangan dan pertahanan di net. Dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman, Pink Speeders optimis bisa mematahkan dominasi Hyundai. Red Sparks, kekuatan baru dengan duet Megawati Hangestri dan Vanja Bucky Leach. Red Sparks turut menjadi pesaing serius dengan hadirnya dua pemain asing, Megawati Hangestri dari Indonesia dan Vanja Bucky Leach. Meski keduanya berposisi sebagai opposite speaker, Bucky Leach mampu beradaptasi sebagai outside hitter, terbukti dengan performanya di Piala Kovo Cup 2024. Kehadiran Pio Sungju menggantikan Lee So yang juga menjaga keseimbangan tim di lini serang. Kombinasi duo middle blocker, Jeng Hoyang dan Park Eun Jin, akan menjadi salah satu kekuatan utama Red Sparks. Mereka diharapkan tampil konsisten sepanjang musim agar bisa bersaing di papan atas. Haipas dan IBK Altos jadi kuda hitam. Haipas dan IBK Altos muncul sebagai kuda hitam yang siap memberikan kejutan. Haipas berhasil merekrut Kang Sofi, yang dikenal sebagai pemain serba bisa. Sementara itu, IBK Altos mengamankan jasa Lee Soyang dan Lee Joah, memperkuat lini pertahanan dan serangan. Keunikan IBK Altos juga terlihat dengan kehadiran Chen Sintong, setter asing dari kuota Asia.
Pelatih Kim Ho Chol yakin bahwa kombinasi pemain lokal dan asing akan memberi mereka keunggulan taktik di lapangan. Oh, 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 oh